Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Womex Indonesia. Keep strong. Baik, sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini pemirsa. Kali ini saya akan mereview sebuah alat safety untuk parkir mobil pemirsa. Namanya adalah speed bump and cup dari Womex Indonesia dengan kode barang SPE00002. Untuk tampilannya seperti ini pemirsa, ini lingkaran, ini yang hitam dan ada warna kuning, ini setengah lingkaran ya pemirsa. Nah, motifnya seperti itu pemirsa, bisa dilihat. Produk ini terbuat dari bahan rubber atau karet padat ya pemirsa. Tutup ujung ini cukup mudah untuk dipasang dan dapat dilakukan dengan menggunakan baut pada lubang yang ada di permukaannya. Ada setiap sisi yang ini hitam, ada dua lubang ya pemirsa ya. Nah, ini motifnya seperti ini. Kita coba baliknya seperti ini ya pemirsa. Ada rongga atau lubangnya. Nah, ini ya pemirsa, lubangnya ada dua. Ini bautnya dijual terpisah. Speed bump and cup bisa Anda temui pada parkir mall untuk mobil ya pemirsa. Kita lanjut yang kuning ya. Nah, ini sama juga motifnya, juga ada lubang bautnya dan belakangnya juga sama. Untuk dimensinya yaitu diameternya kalau disambungkan seperti ini sepasang ini 35 cm ya pemirsa. Dan untuk lebarnya ketemu yang kalau satu aja ini 17 cm dengan ketinggian 5 cm. Ini sangat kuat sekali. Untuk fungsi dari speed bump and cup ini adalah membuat transisi yang mulus dari ujung topi ke benturan cepat pada speed bump. Kelebihannya produk ini memberikan hasil akhir yang bulat untuk menghindari ujung yang tajam yang dapat merusak ban mobil dan bahaya tersandung bagi pejalan kaki pada speed bump. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sukses dan sehat selalu. Salam.